السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين amma ba'du ba hingga kala hormati para alim para kiai para asatid asatidah para sesepuh bini sesepung, tokoh masyarakat hingga kala hormati bapak kuwu kang sampun hadir di tengah-tengah kulak lan panjenengan sami bapak pembina Wabil khusus Bapak Ibu Tuan Rumah Kang Alhamdulillah Dulu sapuniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara walimatul arus ingkang putri inggih puniko cahyuni Siti Hajar kang menikah kalian cecep indrawan pendonga gula lan panjenengan sami moga moga saged membina keluarga kang sakinah amin ya rabbal alamin karena kabeh menusa kang bina rumah tangga cita-cita nema pengen dadi keluarga kang sakinah kabeh nggak pengen neki keluargane keluarga sakinah tapi ternyata sing sakinah ku wadone arane sakinah ya alhamdulillah wis padu arane bedikit sing sakinah ki rumah tanggane ya nyusul gulak lan panca sami kenapa karena kang arane jodoh inggi puniko wis menjadi catatan ketentuan saking Allah subhanahu wa ta'ala karena kang arane manusia awit umur patang wulan ning jero kandungan sanalikane Allah subhanahu wa ta'ala niupakan roh ning jabang bayi iku malaikat diutus ning gusti Allah kongkon nyadet nyatet apa nyatet tentang kodok lan kodare menusa benjang urip ning alam dunia termasuk bab jodoh ya jadi kang dicatet iku apa diantarane ya lahirnya ganti bapane sapa onene umure pirang tahun ini semen cekake wong ngomong kang dicatat jare wong kene mah apa kang ana catatane inggi puniko jodoh pati rejeki belai iku wis dicatat kapan kabeh menusa nalikane ning jero kandungan umur patang bulan ku wisana catatane ya engko ya bakal, cahyuni niki bakal ketemu jodoh karo cecep inggi puniko ketentuan saking Allah subhanahu wa ta'ala makane kula lan panjenengan sami beli kena maido beli kena payak moyok lo kenapa ya karena memang jodohnya kuwen kadang-kadang kan katone beli pantas di loke lanange blesak wadone ayo sing wadone blesak lanange ganteng tapi yang memang karena jodoh Ya, kenapa? Karena ketika sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti wis ndodoki diregusti Gusti Allah. Bahkan wis ndodoki diregusti Allah kita manusia ya bisa apa? Makane, makane sing blesak-blesak ya aja putus asa. Wis ana kabeh kanane catetane sepira sira blesake wis ana catetane engko ketemu karo jodoh jodohnya makanya bisa melang melang anak bangsa burung Doh kenapa? karena ayatnya jelas tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala inggi puniko salah sawijine tanda kehebatannya Gusti Allah adalah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan wis anak pasangan kabeh Iya, iya, kian karo kian, kian karo kian. Pala pilia ya bakat tutu jodone tekang beli sidane. Yo, lo no kapan wis sering kali terjadi demenane karo si A karo kawine karo si B. Iya kan wis akeh bukti, bukti ne wah inbokan selawas selawas ora ya WA an beli mandak mandek video kolan gal bengi lagi bocah masih di luar kau orang ya iki tempo balik cekawi beli karo awak kenapa ya memang catatan jodoh eh beli mono ya bokat ya bokat lingkanane catatan demenane karo ningko kono tapi jodoh eh karena ning... Lho kenapa ya karena kadang-kadang kita -kadang, -kadang ning penampilan Ya kan apa maning delenge foto-foto saking HP HP zaman modern bocah ireng tempo di foto bening iblik iya kan nah iya akhirnya tempo balik wajah ketemuan ya Allah gesang makinin je bocah jadi kang arane jodoh kang arane jodoh adalah ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala makanya beli kena dipahit Do, berarti berarti ketika sudah dipertemukan dalam sebuah ikatan kang arane ijablan kabul berarti wong loro wis kita dire Allah Subhanahu wa taala makane ning akade ka apa ngucape uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim bi'ihsan uzawi juga aku nikahkan dirimu alama amar Allah ingatasi apa kang diperintah dening Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi cekang dia jadi kehidupan rumah tangga itu adalah ketentuan saking Allah subhanahu wa ta'ala mung ketika kulaklan panjenengan sami bicara tentang ijab mau ya yakin ya barokai wong beli paham ki yakin apa aja kan meneng baik Ya padahal, padahal, lamun ngerti maknanya kak kaget sambian. Uzawi ala alama amar Allah tak kawinakan atas perintah Gusti Allah. Ya kan? Min imsakin bimakro. Ya kelawan jaga ngembuli kelawan bagus. Aw bihsan bahasa kene ke ini bahasa kene ke ini kisirat takawinakan baka cocok ya tutugakan beli cocok pegaten bahasa kene ke karena beli paham ya antuk antuk baik berarti anda barokai wong orang paham iya nang orang paham dah ya padahal itu kan kontrak baka sira senang tutugakan Bakal beli seneng aja dilelara, makanya auta srihem bebasan. Lo kenapa aja kang Islam mekonan? Ya karena satu-satunya agama yang memberikan solusi talak untuk kehidupan manusia hanya ada dalam ajaran agama Islam. Jadi bahkan Islam bahkan kawinan sih rasa senang tutugakan, beli senang balikakan. Nih, maka nih maka sawi anak perjanjian patang pasal sasampune akad nikah kula pengantin lanang orang kan ya iya ngucapaken sigot talak talik sewaktu-waktu kula ninggalakan istri kula semene bulan lawase atau kula nyakiti badan jasman ini istri kula atau kula orang ngupain nafkah wajib maksude maksude aja sampai gawe lara ati ning anaknya nguwong wow. dipegat dibeli dibelanjani beli kawinan karo wong sejen ya ora dadi ya kan ya nah iya 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 ya, kadang-kadang kan -kadang terjadi makanya apa loh ya ini ya ini ilmiah di dalam Islam kenapa karena kemungkinan wong nikah bakal beli ditutugakan ya pegatan aja aja sampai jari bahasa ke nenek ditambang dawa dipegat beli diurusi beli diopeni beli urip karepe deh oh. iya <laughs> iya kan jelas nambang gawaka iya ya, tapi iya tapi kadang-kadang ning -kadang bermayu mah hebat ya kemokonon di bebodoh bayi meneng beli di belanja ni ya ora ya embo kadang-kadang sing wadone loro belanja dewek -be, loro pangan dewe hilas si bledogan dewe sing lanang epijir kakebut ke Baik iya 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 sekalipun mokonan ya ora protes ora sebut sekalipun bari ke kebut, bari nembang kau rakan ya senajan dibohongi iya mokonan rakan Gula tetap percaya senajan disakiti gula tetap Setia ala toyib toyib. <laughs> Jadi dalam kehidupan ya itulah risiko kehidupan rumah rumah tangga. Jadi sing 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 akadnya jelas. Ya kan usah wujud kawam kehokamah ala malam ma ma amarullah ubi min imsakin bimakrob au tasrihim bihsan -eh maka nih maka ketika sampean dua -e wong wadon ya kan karena belanjalah kembangan langka akhirnya balik nih wong tuane maka bersyukurlah alhamdulillah berarti wong wadon kita kicerdas suruh nih lah kapangan balik meng Uma, ya ya, ya ya berarti cerdas wong wadon ya ya kenapa ya karena itu sebuah keniscayaan anak makane makane aja sante kulaklan lan panjang dengan kami salah persepsi Leng, wong wadon ki pinter 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 maka ketika wong wadon laka belanja ne laka berhasil terus sewot berarti normal rabi netika ya ya nah, iya bakal wong wadon beras langka belanja langka anak nangis jaluk jajan terus sewote ning lakine ya berarti normal wadon kaya konon kok. maka bersyukur alhamdulillah rabine kita ki normal ternyata loh ya maksud ya iya yang lamun rabine dika beras langka duit langka bocah nangis jaluk belanja malah kemuyu kemuyu baik awas ah, hati-hati berarti radakan gini Nah, makan nih, makan nih, ya dalam perjodohan ini, gula lempar jenengan sami dalam akad ini, ya pengigian gula kongkon kanda, ya sebenarnya, ya sebenarnya sindik anda niki pengantin baru apa pengantin baru kini? de pengantin baru sih, kan, hari pengantin baru memang sangat tukar telung bulan patang bulan, nih. mangsa ngara geger, mangsa ngara urusan sing tukaran baik sing urusan baik ternyata tutup pengantin baru ji pengantin bari iya lah makan nih nih ya kita mengandalkan akan pengantin baru ya ya ada ini ya punten bokat keserempit ki ya kita melagi lagi ngandani pengantin Barok, doa kenapa? Karena kin bawa nyaran, durung ngerti uang rumah tanggaku. Doa kenapa? Ya karena sana rumah tanggaku cukup kalau mau konon-konon baik ku ko raya. Nah iya, ya kayak sing selawas selawas kan ngerti. Ya ternyata, ya ternyata rumah tanggaku beli kutu dodok kiring-kiringan Baik beli kutu gandeng-gandengan Baik Ya tapi, ya senajana kesanding bakal beli kesandung. Ya akhirnya jadi bingung nyanding bebeli di sandung-sandung mangane laka lah belanjane lakan ngeleng tangga rebir klambi anyar bak ngeleng tangga maning geradak tuku motor anyaran ya rak bak ya 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 berarti normal gunko ya ya kan gak disini normal normal lo nah, berarti lo nah berarti sing arane kehidupan rumah tangga ya priwen ya kang kira-kira kira-kira he, enak ya he, yang jelas ya kalimat kang biasa diucapakan katone mah biasa tapi ternyata mengandung makna yang sangat dalam ini kuis biasa ditulis dengan status ya bocah lanang ya bakal kanda karo wadone telah ngomongnya orang kanah kupinang dirimu dengan bismillah Ya iya makanya judulnya pengikin siapa ya, apa jakan judulnya Kupinang engkau dengan bismillah Garis miring banyu larangan Ya ya kenapa? Ya karena ketika engkau meminang seseorang itu dengan bismillah Menikahi seorang wanita itu dengan bismillah Berarti engkau harus benar-benar tahu Apa makna dibalik bismillah itu sendiri Karena selama kini kan wacannya terjemahan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang dengan nama Allah yang maha pengasih maksudnya siapa dengan nama Allah iya ya dengan nama kubu saya ya dengan nama kubu yang bijaksana maksudnya apa mangsa ngara paham bahwa kedurungan sisipan oke. maka perlu kata sisipan untuk memberikan sebuah pemahaman dari seseorang dan sifat itu sendiri contoh aja kan contoh dengan nama kuwu yang perkasa adil dan bijaksana saya datang ke sini paham li? berarti tekannya kita harus apa tekan Tekannya kita karo karo kubu kan bisa jelas kata-kata mau doa dengan atas nama kubu yang maha yang bijaksana kan durung paham apa maksudnya tapi ketika saya katakan dengan nama kubu yang bijaksana saya bisa datang. deh berarti kedatangannya itu dengan nama Uh, Maka nih dengan nama Allah saya menikah berarti pernikahanmu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa menikah karena engkau menduduki takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa jejer pasang dengan nyaman didatangi oleh semua orang, disalami wong sapirang-pirang, dipoto singawit esuk sampai tegang sore. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bukti sing dina sabtu hajatane beli sida potone <laughs> karena jagate udan baik pernikahannya pernikahannya atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang kita lakukan semua berdasarkan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala termasuk saya makan juga karena kehendak Allah kalau tidak berkehendak sopo Allah mangan kimang sama anjing ya aja maning durung dipangan wis dipangan baik bisa mutah kalau Allah tidak berkehendak ya Wah, tapi juga bisa anak nih eh bakal tutur rejek ini mah karimangan nih bela dipangan kucing kah Iya, kan? Nah berarti, berarti, kesemuanya kehidupan ini berjalan atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, bismillah, bi kana makana, bi yakunu mayakunu. Semuanya itu mengikuti regulasi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, makanya, berbuatlah berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tuju adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka menciptakan rumah tangga sakinah dasarnya apa bajakan dasar bismillah kupinang engkau dengan bismillah itu yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga maka wis ngukuri segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala makan saya rumah tangganya bisa sakinah kenapa karena kesakinahan itu terwujud dalam ayat Allah kenapa karena anane mawadah dari mana mawadah ini muncul adalah dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mawadah muncul ya iya rasa demen kumetunis ini disini wong wadon sepirang-pirang kenang apa sih temenek wun bae berarti dari mana rasa itu muncul kamu tidak bisa membangun rasa itu tersendiri apa bisa di gawe temen teman beli bisa meskipun dalam rumus oke okay, bisa dikatakan sing arane temen iku karena sering ketemu witeng tresno jalaran soko kulino jari wong bengen kini ya kenapa bakal sering ketemu tambah lawas anak rasa tambah lawas anak rasa ya kan ya awalnya masa kedar takon hei durung bobo sayang n -n -n ya yang ingin bokah, masih durung, turutah. Ya, durung A. Duru turu tah iya durung ah kau si beli turu-turu, kau nang apa beli bisa turu. terus kita nih bobo dikit ya los masih durung kan masih nembe nyapa pintu ping telu mana kakene akhirnya curhat beli kita kuat, ning kene ki durung duwe pasangan lah ya kabran iya iya sama nulis duwe rabi nih ngomong ya kabran dia menang aku sih macam mendelik bajurannya kemana ya kita makan gak bocah enam no, mungkin makin lagi niti, ini bocah enam no, no, ya bocah cireng rasa ya punten semua nuneka iya, maksudnya apa? maksudnya rasa cinta itu tumbuh dari mana? tetap ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya alhamdulillah, senang cecep sekin duwe pasangan engkau sudah mendapatkan perhiasan yang paling hebat dalam kehidupan dunia loh kenapa karena diantara perhiasan dunia Allah mencantumkan yang paling pertama bukan emas bukan anak bukan kekayaan tapi yang Allah cantumkan pertama kali adalah seorang wanita zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa iwal Walbanin, zuyina dan hiasi Ya, apa akan dihiasi dalam kehidupan manusia? Apa Allah memberikan hiasan yang pertama? Hubus syahwat adalah cinta kepada siapa cinta itu muncul. Yang pertama yang paling dahsyat adalah kepada seorang wanita. Maka nih, bakal dua rabi ngucap alhamdulillah, bagian priwin-priwin yang mau dua rabi lah iya ya sing durung ya puntan semono nih kau ya ya iya ya kenapa karena ketika orang sudah punya istri itu sudah mempunyai kehebatan tersendiri ya iya karena duwe apa baik sugia apa baik bahkan durung duwe rabi maaf kakin delangat dulu ngopuri birak <tuk> <tuk> jare sapa, je? Eh, jare sapa Jari siapa? Apa nih? Zaman Nabiulloh Adam alaihi salam nalikane diciptakan dening Allah subhanahu wa ta'ala urib ning suargane Allah subhanahu wa ta'ala begitu Nabi Adam meneng ning suarga ditawani dam serob apa bayi iya kan apa baik? oli mangan kin oli numpak mobil oli iya kan wis apa bayi Srog. tapi semuanya oli kbh ki Adam ki masih celangak seringgu Sirak apa maning dam kayak kedek dituluk Iya, derangap, gelongok, ya, lucu. Ya, gusti ya mangan kin ya wisilok, mangan kin ya wisilok. Iya, tapi, ya tapi Gusti, kita, kita pengen duit. Batur, makane Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakan saking tulang rusuk ke Adam. Siapa seorang makhluk yang akan mendampingi Nabi Allah Adam alaihi salam? Itulah yang kita kenal dengan ibu Hawa diciptakan ibu hawa dampingi Nabi Adam si anak hawa yang mulai rada adem ada masalah mau bisa jamanin rabi. yang kadang-kadang motor laka yang putek kan pengen mangkat laka motor mentikin ki apa maning rabi sirak maksudnya ya sirak beli dua motor bisa mau Ya tapi, ya tapi senajana bagian orang dua motor semua nokedre masih bisa kan nyelang motor tangga. Tapi Mbak Karabi Arab nyelang di sini aku. Iya, <koseng> ya? iya iya motor masih bisa menyelang mengsejen, sejen, ne sejen ya kan belum lining kene ya ke batur sejen, ini, ning kana belum lining kana ya ning kono motor masih bisa nyelang, rabi bakal beli tampleng ini buang sudah diselang nah, makanya, makanya ada ketentuannya sendiri di dalam kehidupan makane diikrarkan dengan ijab dan kobol makane begitu kalimat kobilto nikahaha watazwijaha bidhalik maka di situ pintu langit dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terbuka kang maune haram dadi Kang mau nih biasa menjadi luar biasa Kang mau nih hanya sekedar guyon tapi menjadi sebuah rutinitas ibadah kenapa? karena ibadah yang paling panjang dalam kehidupan itu adalah nikah puasa dawa kang dawa sebulan lu patang pulutina balik maling nikah Singawit awit qabil tu nikah hawa tazwijah sampai tekan salah sawiji yang mati sadurunge pegatan apa yang kalian lakukan berdua adalah ibadah termasuk pendelikan-pendelikan ciwit-ciwitan ya kan membuat satu sama yang lainnya berbaha, berbahagia sampai kanjeng nabi ndawakan ngeloni rabi memancing ibadah Da, iya. Sampai tekan anda sahabat cinta kon gusti, ya mang saya iya je gusti. Hanya sekedar ngeloni rabi, bisa jadi ibadah. Apa jawabannya nabi? Diwalik, lamun sing dikeloni rabi ni wong hukum ibrahim. <tik> ya dosa, nggak berarti bahkan wong wong sejen dosa berarti bahkan dek dek ibadah. Ibad, ibadah ibad asing paling enak kun Iya, iya iya enak iya enak so tel awal awal muka yo balik subuh balik subuh. <guluh> ya berarti beli ibadah ibadah kan lebak ko. Ya tapi kan masih ake ibadah. CJ, dia kumpul koro batur melekan melekan barang. Yo ya, ngopi je, sawang iwang ni, makan dan bayar, wiri dan beli apa beli? Ya daripada nongkrong di diskotik. Duh berarti yang setan baik bahkan delengahkan golongan jam ia galak gampang, pada ngopi wis duga beli karuan kan setan nafsu napsu banget Lho Kenapa? ya wis diojo ojo oke si ngawit sore aja mangkat si aja mangkat maksa mangkat tekan kono yang bakal wis cong kopi bareng kan bareng ngakak bareng yang beli balik beli yang setan ki kerojotan meyakin kecil uang kongkong maksiat malah dolane bari ngop ngopi, ngopi maksiat beli. Mul, yo ya, kenapa ya, orang mengdiskotik orang nanti? Ya tadi, ya ada sisi positif. Lu makan nih, makan nih, sinaran ibadah, kudu model kayak konon baik, sebut akan akeh cara ibadah. Oh. langsung sana ibadah, kuatok gede, kuatok gede, kuatok gede. Kadang-kadang orang ibadah kanggu gusti Allah, kanggu awak dewa. Maksudnya, sengsirawiri dan semua tepeng ini suki Maksudnya dia, kamu kan tidak pernah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bisa jadi wong wiridan sholat bisa berjiwa kriminal. loh kenapa kriminal? Ya, karena pengen senang dewi. Wiridan sholat kan baru yakin sekali. Oke, amplop ya, ora. Ya, iya, kriminal bukan. Krimi, Itu jual makan. Ya, tadi, ya cerdas lah, bulat lan dengan Sami. Dalam gue ajaran agama. Islam jangan pernah merasa lebih hebat, jangan pernah merasa lebih unggul. Oh, Dume kita ini tahajud ndeleng wong sing tahajud urip kaya batang turu bae. Iya boleh. Ya iya padahal sirane nembe pirang tahun tahajud. Ya, ya nembe telung bulan, berarti tiga bulan yang lalu kamu juga batang juga kan. Iya <laughs> <laughs> kan? Ya kita nembe semangat tahajud sekian-sekian, semangat wiridan sekian sekian bengene. Ya berarti sampai pirang tahun sudah jadi menusan. Ya. Bengene pada baik batang. Ya. berarti jangan pernah merasa hebat dari orang lain di dalam kehidupan. Maka mulailah kehidupan ini dengan sebuah kebaikan. Dari mana kebaikan ini berawal adalah dari keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa? karena jelas berulang-ulang para ustadz, para kiai, para mubalik selalu menyatakan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat berarti sejenis nikmat kini, nikmat gede dan nikmat cilik nikmat cilik makanya nih rumah tangga bisa jangil-angil nikmat terbesarnya itu apa? iman karo Ih, selama kan yang geleng narabi bisa sembahyang gus alhamdulillah. Uh, sorot cakik Iya, duelan yang geleng sholat alhamdulillah. Uh, sorot cakik Oh, kenapa? Karena seboros boros seboro, si wong sing ngandel karo gusti allah. Seboros boros seboro, si santri payeng sejuta sewang imang sentok aja. Bakas santri. Iya, iya, kenapa? Ya, mbene ini mayoran, mayoran ngajak batur sepuluh, sejuta mangsang toka. So, gawas sejuta, tuku sate, rom, apa pirang kodi, limang kodi cukup uang sepuluh. Nungkai kan? Nungkai, sekutip paling satu serong Limang kodi jejak sejuta, belakang kapi. So. Ya iya bakat santri mah, tapi bakat dudu santri bocah karepe dhewe 20 juta ki prakat dan nongkrong ning kuclak. <t extract> iya kan? Nah iya seboros boros ane bocah santri, ya kan segapa seseneng seneng belanjane wong santri, wong percaya karo gusti allah mangsa bisa hak ngentokakan duit sejuta dalam jangka waktu sewong ini. Lu kenapa? Ya mentok. So kumpulkan irjana yuk cah kau bengi kita minum bersama minuman golongan santri mangsa ngara anggur mangsa ngara ote paling mentok susu pantak. sekrat blongker habis rokok berarti berarti nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam maka bersyukur alhamdulillah mantunya kita gelem sholat. anaknya kita gelem sholat berarti nanti akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita orang tua maksudnya membina keluarga Syakina adalah ketika bertujuan mencetak generasi yang kembali mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang hebat makanya saya jenis iman saya jenis Islam manjingnya nikmat lembut hajadati urusan Nah iya, kenapa uripe kita yang alam dunia ke susah? Karena engkau ngurusi nikmat-nikmat sing lembut, melupakan nikmat yang terbesar. Sing diurusakan beras setang, ya kan beras liter, duit satu serongatus, nikmat iman dan nikmat Islam engkau jual tanpa terasa. Padahal itu nikmat yang paling besar sehebat-hebatnya Bill Clinton duwe segala-gala orang ilok sujud menghadap negosi Allah masih hebat kita bagi nora duwe apa-apa kekona nora si resing melaratek ya kenapa bayang ngomong mau konon? nah iya supaya gede hati nih ya kenapa karena posisinya sama makanya bengen zaman Nabi Sulaiman diledek nih wong tani kan makon. kono wong tani mangkat singumah tekang sawah di babadi kabeh ada undung-undung gede begitu ada undung-undung gede, jadi dewa kan bayangkan weh namun umpamanya undung-undung kini, kini menang ke singgah sana akhirnya, undung-undung weh, aku seorang raja Hei, wahai para prajirit Ay, prajurit prajurit sore undung-undung golong aneh semutdok bukan mengibaratkan dirinya seorang seorang raja ya boleh orang dosa orang apa kayak Iya ya maujak sampai ketanggan uangk lidang und-undluk todok isun raja ya tapi ya kosim orang aneh bokat mokonon bokat latihan pengen dadi dalang mana Nora lah iya ya karena anak anak kosim sing wis terkenal beli ora ya nah, bokat be kosim kene melu terkenal maning ora ya nah, iya iya waktu zaman semono waktu semono wong tani wong tani nih, iya wong tani nek karena lagi kepengen Nora oh nah, ya sawah sawah kita tanah tanah kita berarti ini adalah kerajaan Kerajaan itu akhirnya dodok Saya adalah raja. Kabeh masyarakat, kudu nurut, beli nurut, tak babat habis. Hiraqiong aja mangani. mangan tak ilas ningkene, Raja kuasa kan lemah-lemah. Ya, yang harapan dikeduk, tukar harapan di dekat ya suwe karena suwe 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 yang dekat pikiran yang gaya raja-rajaan mana kakek nih oh berarti raja Sulaiman ki ya beli kaca kapira karo kita kan dua kerajaan kita dua kerajaan ya berarti kita kepada baik karena Nabi Sulaiman Oh, ya iya sepapak berarti kita karo Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman uang Nabi wa dirasani mekonon ku Si cekon lo kaya yung sambian bega sebenarnya mah dirasa niku kerungu mengorai ya orang bubai lo kaya. Mas aja kang, yang kerasa pak. Begitu anda sih merasa nih ngong kuping. Iya, e, ya bakal uang cerdas langsung. Saya yakin ki. Langsung kerungu tak tak. Hmm, beli samar. Suaranya kin kini sih ngerasa nih. Kosim maning kosim mana? Nah iya, Nabi Sulaiman begitu dirasani. Padahal ngomong dewe kan berarti kita karo Raja Sulaiman aku beli kaca Raja Sulaiman dirasani ya kerungu. Ya kan? Akhirnya begitu Raja Sulaiman kerungu. Kayak ngapa manusia ngomong kayak konon menyamakan posisi dirinya dengan kerajaan saya yang begitu luas. Akhirnya Nabi Sulaiman numpak numpak apa? Angin Nabi Sulaiman mah beli kaya sirah pengen numpak wedus sing ada seungun e, iya maka bener ya ya karena korban itu tumpakan engkau benjang ning dina kiamat kita nyabrang buat sirotel mustaqim kian sing bakal ditumpaki jurong hati apa enak numpak wedus nang sirah masih enak numpak alpad. apa, apa maning tuku sapi ini patungan pisang nah kengelan sirah ukurannya nung bayangannya kun tumpak karena berarti ditumpaki wong pitu barang wong pitu ini duduk sedulur wong sejen kabe geledak sirane mati mulu ngenteni wong enam nang lah <laughs> <laughs> ya ya apa? ya karena analogi ini mah kon ya, sebenernya ya sebenernya mah duduk kun nih buat duduk nih ya ya sebenernya ya sebenernya meniati ikut iya kan ya ada pun bentuk korbannya emang. Ya konene nene priben. Eh gusti allah sih nyata tak putek-putek putak. Mesti ramai ulo digawe putak dewe. Malah sih korban yang gal tahun je kang priben. ora orang priben priben tak kang karena pada jeblukan. yo kenapa? yo enggak larapan korban orang karena berdosa di mek eh berdos berdos jora. udah lengan jepu majikan ira aja kok kan aku nene ku aja samar je ya. Iya kau nene papa gen takang kana perang sane wedus kun sing mapak lu maksudnya? eh sok wa lamun sampeyan korbane enggal tahun kalau pakai analogi ini tahun kin korban tahun mau korban tahun mau maning korban enggal tahun korban be diomongnya bekonan kabeh beli iya kan berarti wedus dikau misalnya korban wisping 10 berarti kan harus menjemput kabeh kin -ki begitu sampean arepan plangkring ning wedus tahun 2009 ki ya tahun 2019 sampean korban kari pakai pae wedus 2020 op engko dikit si ramai nangkut angkut, -angkut baik ini ke siapa loh ya kita diwara di kongkon coba eh kita gak pada kongkon jemput nah kiri, sapi 2021 ini tekan maning waduh ya, yang ngotot maning saya juga sama diberikan mandat untuk menjemput orang-orang ini kini tak ke akhiri wedus ribut karpet dewa majikan ne belum ngopai sero gue kurang ne gue berarti korban beli kenanggal tahun ya bukan begitu masalahnya ya cuma ya permasalahannya wis jadi pola pikir makonon gue singarane wedus kutunggangan makon ne ketukunya gue singarane sungune deh konen ne tunggane priven jago Perangsanya butuh sekuen numpak aku. Ya kan jelas. Ya kan dohayakum matoyakum. Sembelihanmu itu adalah kendaraanmu nanti. Yang namanya kendaraan itu bahasa kerennya tuh sarana. Ya beli mesti wedus enggak. Masa gusti allah nyediakan ya wedus beli nak teman ngetak lugek. Nah iya, ya berarti ya wisana sih ngatur bebek gusti. Gusti Allah maka nih bakal beli kuat korban wajah ku wis baik ya tapi kan jangan korban karena anak syarat iya yes, sing bersyarat kita nih beli kuat tuku kune ya sesore beli ya kan kudus korban ku rong rong tahun atau apa? wis pupak untune akhirnya kita durung kuat tuku ya kan ibadu wadus oli jekang siapa serok sing korban duduk ora konon mayoran apa urusannya Lu kenapa? Ya karena bagus ya. Ning yaumul adha iku tetesaken geti. Ah beli kuat wedus cempe. Beli kuat cempe entok. Entok beli kuat ayam. Ayam beli kuat manuk darah gak kena. Padu aja nyembeli tikus besi meriang <l> mah. <económ relaxation> eh, yeah. Iya, pokoknya eh, jangan sembelih yang haram tapi sembelela yang halal maksudnya uwi uh, hitung itu mayoran supaya apa supaya ngilangakan sifat toma aja ngarep ngarep pendek yang uang nyembelia dewek sediakan ber... apa daginge nanggo dewek sebelah kanannya teh gue juga nyate ini dari ini gujur, kenapa? Karena sampiannya beli nyembelih dewek, ngarep-ngarep bagian sing panitia. Panitia ini beli kelingan, akhirnya merepet ngumbang, ninggal panitia. Iya beli. Kenapa? Karena yang ngarep-ngarep. Sing beli ngarep-ngarep, ngente -ngarep, ini beli. Ya, jadi ini dugal kalau panitia kah? Tiwas kita gawe bumbu sepirang-pirang, lah kamu daging-daging. Kongkon si beli media ini, tiba -tengke makane makane untuk menghilangkan sifat oh, ah beli kuat sing gede sing cilik tidak sesuai dengan syarat ya bokat dicatat nih gusti oh, Allah yang iman eman enggak ada dalam kehidupan sing eman eman malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu endi kang ora bisa dikerjakan secara utuh enggak mesti ditinggal semuanya kok. beli bisa buat sing gede ya sing cilik sah kan sah korban duduk ya yang penting korban mayoran nyenangkan tangga nyenangkan batur kok bisa begitu lah mengapa tidak ya tapi kan ada syaratnya, ya sehingga ada syarat kan udhiyah sehingga ada syarat kan korban kini kan mayoran masa kudus syaratan oh boleh begitu ya. mengapa tidak mana wong tua pengen, kena sampai tekang beli kuat apa-apa irisen je jiri jiri-jini dewek padu netes pih, je ketih sampai semono ne wong tuang buruk gitu. zaman sekini ya iman iman kalau tidak memenuhi syarat rukun mau yang kalau mencari yang ideal mangsa ketemu sampai kapan beka gitu. sholat secara ideal bener bener khusyuk ngadep mancelang karo gusti allah setanah lo bener di siji ji beli begitu Allahu Akbar, langsung gusti Allah kak laka jagat ini ukurannya diserabat kalau sendal orang iya yang nanti menung sani si model kaya konon ngomong lo bener Allah. <tuh> <tuh> ya Allah tangkep polisi beli yang kiri nanti nakin iya apakah sholat yang seperti ini salah? ah jadi salah kak kenwis gelem sholat be alhamdulillah memang idealnya ya idealnya iya sing ideal mah pakaian sing bagus gandane aroma wangi ngadepe sing khusuk niate sing khusuk itu kan yang ideal lah kalau tidak bisa ideal yang penting jalan aja lah dulu ya pak pada karone wong luru jodoh ya kan kan apa, apa nikahilah wanita itu karena tiga perkara siji karena ayune loro karena nasabe telu karena agamane lamun bisa luru wong wadon sing ayu anak anake wong sugih Turkiyai, kiai agamane kuat yang sing model kaya Kenen mangsa gelemak karo si sing mekonon kuda iya kan dak kabeh wong lanang pengen kan mekonon luru rabi sing ayu anake wong sugi karena kita ini melarat ya bokat ora ya iya kayak merambat nih kayu urip mah iya kayu mati di kayu ngurip bokat bayi melo ngurip kan konon ya tadi ya kan milia kan sing ayo anaknya wong sugi. agamane kuat kan sing model makinan beli gelam, karo si raki besirani wis bocah iblisak anaknya wong melarat pegawiannya ora jelas di akhirnya ya akhirnya wis padu wadun bayi beli ora. Lah ya iya, apa karena tidak ada yang seperti syarat seperti ini terus beli kawin kawin kan? Ya enggak juga lah. Oh, uh, lumayan batu kawinan bediknya. Ya ada pun tulis pegatan, priwen pegatan. Ya, us, alhamdulillah pembeli ini ada yang mau silok merasa di dua rapi. Iya ora. Lah iya. Ya tapi kino ora uli uli Ya ya bokat Gusti Allah golatakan sing paling bagus ya kanggo. Kanggo ki. Maka ini aja ke al ya, al aja kakin anu ah, sesing penting bisa alasan. Dah iyo mangane enak ya lagi syukuran karena nikmat gusti allah. Dah si mangane tahu bayar lagi belajar juhud. Wah iyo ya ada pun juhud tapi ya mau juhud mau terpaksa lu nih mau bah. Ya kadang-kadang mau belajar juhud itu tu juhud karena terpaksa lah kamani. Ya lah iyo kadang-kadang kan tipis-tipis bedane. Ya kebaikan dengan ketidak Baik, ikon wong istiqomah banget iya ya, kadang-kadang ya iya -kadang, bokat katone istiqomah tapi kan di sisi lain kini, -kini istiqomah temung diganti ya, okay. <laughs> ya, kan beda tipis kini ya imam iya, imam ini masjid subuh toka duhur toka asar toka maghrib toka isya toka ngal dina toka bay ya kan istiqomah aja ya, kan ya cari kita kan durung tentu dewe kenang mong diganti ya iya yang buktinya begitu anda sing imam wai sembahyang balik maning iya ya kan beda tipis kadang-kadang. Gitu. Nah, makanya makanya mencari yang ideal ya susah. Beriwen anak mungkin. Ya tapi, iya tapi yang harus kita ingat bahwasanya Islam tidak akan pernah terkalahkan dengan agama manapun. Ajaran agama Islam nggak mungkin kalah dengan kemaksiatan model apapun. Kita kalah, kalah lebih di Islam. Ya. Diskotik juga kang bilang birang sok di dalam. Akeh diskotik ning pinggir dalan, cek ditung isine ana wong pira. Masih akeh gak kumpulan jam iahan. Bukan ngan, ayo ditung. Jam iahan pengajian lo bener isine ana wong pira. Iya kan? Jam iahane Buya Sakur Yasin sing teka wong ditung diskotik aken gitu di. Nek jam iya, berarti kalah beli diskotik. Kalah, sok. Sampai kapan? Menang terus, sok. Ya tadi juga kan ketika konser musik besar-besaran, pengunjungnya itu ribuan. Berapa yang datang ketika konser musik? Masih deh. Sok itu, karo selawatane Habib Syekh Akindi. Lah, Gus Bahatak ka macet lapangan itu. Kala beri berarti konser. Enggak apa-apa nih, parkir kebegayane ning pecuk. Iya kan? Berarti betapa hebatnya ajaran agama Islam kalah beli mungkin kalah tapi jika orang banyak datang ke Bali piknik emang Bali Bali dengan keindahannya mungkin orang pengen melihat keindahan alam pengen deleng laut pengen deleng turis-turis pada belakiran ning pinggir laut mereka tertarik dengan keindahan tertarik dengan ini dia dia punya penarik tapi apa Islam pemandangannya laka sing dia waktu kodak Iya kan tubuh bentuk kubus. Tapi sing saka turis Bali lah kapapane taruh sing tekan yang depan kak, kak, kak. Bayu Gusti awo. Dunia. Ayo serok. Ana beli perene toafe. Lah apa? Ngual dina wong mubeng-mubeng. Berarti kalah beli serok. Beli bakal kalah. Makanya aja ngeper-ngeper. Tenang. Maju terus, saya dia rani kabir. Tenang, baik. Terus biasa model kayak kononku. Nah, iya, zaman yang penting kata kita Nabi Muhammad sempat dicap mekonon. Padahal pembawa Islam. Kapan? Eh, nalikannya kanjeng Nabi bagi rampasan perangka. Kan? Nah, iya kan? Nah, ya iya, wong Islam sing wis lawas-lawas ora dipai. Hendah Abu Bakar, Umar, Usman, saja dipai maning. Sing dipai, sing dipai ternyata si nembe dongol. Anyar-anyaran banjing Islam jag sira satu wedus. Ayo hey, sirak mah mana kah kan beka ontak sependelengan mah sing gunung kan tekan gunung kin onta ne ngokun kabe terus kalau mau anak kiai sekian model kayak kene mungkas kabe santri oke okay. iya <laughs> tapi iya tapi bakal sahabat kan cara mikirnya beli mono hmm, Sirah mau mo, jaga gaya pikir gaya pikir LSM, bagasi menggawe nya kencang, sing suwe, sing lawas ya oliya kudu. a ah. Oke, kini arpan jadi LSM tepat. Lah kalau cara berpikir Nubuat, kalau cara berpikir Islam, kamu sudah hebat jadi pahlawan memberi, memberi, memberi. Kenapa nah, ketika Islam menang kamu menjadi pecundang meminta? Kalau yang ditanamkan itu, laka gegerku. Dari negeri rebutan dadi pamong, kenapa? Karena saya merasa berjuang. Kita sing temenan berjuang, Orang oh, kenapa -apa. Kamu berjuang berjuanglah. Kamu jadi pahlawan. Jangan ingin jadi pecundang. Ya kenapa? apa? Ya, karena banyak manusia manusia pahlawan, tapi di akhirnya hanya akan menjadi pecundang. Gara-gara apa? Keganggu duit. Wong tua aku pejuang biayai anak. Ikhlas buatan sampeyan dari wong tua. Eh, kelas sih cilik sampai tekan gede di sekolah kapan alhamdulillah. Berarti hebat beli sambian ke. Hebat anaknya dari sarjana, bangga tidak? Ikhlas buatan, senang buatan. Tapi begitu anaknya ke wis kerja, alhamdulillah bahagia anaknya kita wis bisa kerja. Akhirnya, akhirnya karena anak ngerasa selama kian dibantu ning wong tua, selama kian diopeni ning wong Tua akhirnya, dua gaji setitik-titik dirawati, dikirim makan wong tua. Gaji kedua, ketiga, dikirim makan begitu gaji keempat, kelima beli kirim. Apa ngomongnya? kelalen kelainok, ning jasane, bapak berubah. Kamu dari pahlawan menjadi pecundang gara-gara duit. Nah, kamu tadinya hebat membiayai anakmu, sekian ngarep-ngarep balesan. Jadi, berarti kalau mau jadi pahlawan lanjutkan kepahlawananmu. Kamu membela, kamu mengasihi, kamu memberi, kamu mengabdikan dirimu. Lanjutkan itu semuanya. Haja keganggu nih duit-duit, makanya kan gelimpang pekonan. Makanya, ia ada Perspektif pandangannya Nabi. Sing lawas Islamnya beli di bayi Bilal kudu wong sugi, wong melarat. Kebagian beli, beli. Man. Saya buat beli bilal. Ya beli Bilal, mau beli kaya Bilal kene, yang ngancil-ngancil sorok. Ita sing mata teman-teman, sing ngawit nol kajiku, ku korok Tempuan, sing diangkat bucokan, sing dimodali iya Ya, ya bang beli kamu dulu menjadi pahlawan, kenapa harus menjadi pecundang? Maka ni tanamkan keyakinan toh semuanya wis diatur ninggusti Allah. Maka ni senang cecep, ya senok Cahyuni yakinkan jodoh, pati, rezeki, blai itu sudah ada aturan semuanya di dalam kehidupan bahkan bukan hanya empat catatan itu jadi kunku garis besar baik kunku jodoh, pati, rezeki, blai jadi singarannya rezeki singarannya rezeki kuisana watese Sira lahir di nakuan tanggal semono jam semono rejeki nira awit lahir sampai tekang mati anak semene beli bisa beli bisa kurang beli bisa luwi wis semono kok bisa begitu bila mengapa tidak gusti allah mungkin jadi ruwet dia kan sira sing rewel ya kun gusti allah pribadi berarti kalau begitu gusti allah tidak adil emang lu siapa merotes gusti allah Ih ya menengah baik kun mah Kendaki Gusti Allah. manusia repot. Ya kalau manusia itu ditakdirkan berarti Allah itu tidak adil. Allah itu bagaimana? Allah tidak perlu dipertanyakan. Loh, kenapa? Ya karena Gusti Allah sing paling penting. Loh, kenapa manusia dibegitukan? Emang manusia itu penting? Ya orang penting orang apa ning ngadepane Gusti Allah. jadi digulung ya, bukti ya. Buktine, buktine sira mati angger jalan kabeh. Halo? bapak bakal sirah mati bubrak babrak kabeh ya ora sih wong ana Gusti Allah sing ngatur makane aja sok hebat kuning lebak iya godong-godong lamun kita langka Islam ning kene ki gadange emang lu siapa lamun kita langka, Islam bakal hancur ning kene mati ya dikit jero buka ngandel jalan mangsa burung. bukti nih bukti kita pernah ditinggalkan manusia paling hebat siapa Nabi Muhammad Begitu Nabi Muhammad wafat, apa Islamnya bubar? Ya ora ditutupkan yang para sahabat. Sahabatnya langka, apa bubar? Mandek, malah tambah hebat. Lanjut akan para tabi'in, 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 sampai, sampai takkan para, para wali, nyebarakan Islam di tanah Indonesia. Para wali ini langka, ganti para ulama-ulama hebat, para pemikir-pemikir hebat, sampai kepada sebuah titik Islam di golongannya lebih. Ya tapi ngeruyuh Islam ya. Orang mandang mantep. tetap jalan. Alhamdulillah. Makanya jangan sok hebat. Dunia bisa nasi ngatur. Siapa Gusti? Allah. Lo kitanya. Kamu jangan sok-sokan ngatur dalam kehidupan dunia. Makanya dalam rumah tangga. Jadi ini urip susah kenapa? Karena kamu ikut nafsu. Coba ikuti saja aturan Gusti Allah. Aja kegawan nafsu. Jadi ini susah, aku nanggak gawang nafsu dan deleng kuun akhirnya pengen kuun kan nafsu kalau tidak mengikuti nafsu ya santai uripku ora pati deleng nang wong kan tuku motor ya bisa, alhamdulillah berarti kan kuat tuku motor kita mah beli beli nyelidiki atuku sing entikun kok utang ning sapa kredit ta beli Kerepot banget kau, uripku Makanya, makanya, di dalam kehidupan gulat dan -gula dengan sami berulang diajarkan model-model seperti itu, maka jadikanlah nikah itu sebagai titik ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ketika kamu mengganggu rumah tangga orang lain, kenapa menjadi dosa? Karena kamu mengganggu ibadah orang pada karone awak kira ganggu wong lagi sholat akhirnya sholatnya batal kenapa? gara-gara awak kira jadi dalam nikah itu, nikah itu adalah ibadah makanya kenapa tidak boleh diganggu karena ketika kamu mengganggu rumah tangga orang berarti mengganggu rumah tangga orang orang lain jadi, jadi gula lan panjang dengan sami terus belajar bahwasanya hidup ini adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kehidupanmu adalah ibadah. Jadikan hidup kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kenapa ya? Kan mesti diatur kabel rezeki ini, aran pun semono, awit lahir sampai takang mati semono makanya aja ilok njaluk nambah rejeki Njaluk apa? Ya, njaluk rejeki sing barokah, bahkan nambah mangsa. Ngusana catetan itu semono. Tapi beda, beda ketika rejeki iku barokah. Satu sewu barokah awet. Beli barokah ya perangkat maning. lu yang go depo je. Ya depo maning, depo maning. Ngeresif. Nah iya. Bengen ke demam HP miring beli, berarti lagi ngegim. Sekarang nggak begitu berbahaya golongan HP miring, ternyata sing bahaya HP pajak. Lu kenapa ngeslot beli? Iya kan? Nah, iya, lebih bahaya daripada permainan yang kene. Ya, ya penasaran. Bu pui oli je. Satu soli sejuta lima pertama kan si moli gede. Mana akan nama ya pragat serok bira baik. Ya iya, ya pertama maya iya dia oli akan dikit. Kamber senang kamber. Berak memang pada baik. Taktik catur gemuk gemukonon. Bakal langsung tak 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 di langkah mati lima langkah mati. Ya lah kasih lawannya serong kalah dikit iya ngebet sih lagi ya iya ayo madeng ayo madeng biasanya walik ayo satu oke okay. oh iya susah jen satu tok, 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 tok. ini perakat ini duit dia ya, iya 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 angel iya angel iya iya kenapa angel iya di sinilah kulak lantan jenengan sami kudu iman karo is Islam itu nikmat terbesar ibaratnya apa? Ibaratnya kincir Ya iya, yang main rem jelah kalau Rony yang ngel dua seri jejeg. <laughs> yang rem langka, ya kan? Lah iya barang sebelah kanan ni wero bakal seri gede, ya anak ajar baik jenora. Nah, Ayo sampai tekan. Ragat, kau beli bisa Poldan, mangsa poldana, bakal wong orang dua rem, Ya kan negatif gua rem kisah nggone cakram remku iya oh. iya iya ini mah kabe menu saya anak reme kabe mung beda ya beda jenis reme anak rem cakram anak rem tromol rem cakram langsung set ya kan ya, Iya, iya, iya kenapa? Yang kabeh wong lanang iku mempunyai watak dasar, bahkan deleng bocah wadon ayu menor ngecer. Bener beli. pengen banget bokongnya, nyomongkan tingkatnya, usut kau lillora, yang reme cakram, bagian pengen yang remesep, belum, 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 Yang reme cakram. Iya kan? belum, nah, iya. Tapi bakal rombongannya kosim. Reme tromol. belum, 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 reme kan tingkat tromol, reme. Ya, iya, iya, makanya kutu rem. Kira kicakram apa? Tromol sing tromol ya di Moderna. masa tromol baik dicakram bila perlu depan belakang. Cakram rem, arpe cakram rem gurine. maksud rem, arap cakram rem cakram kubriwin. Jangan dalam kenyataan kamu reme cakram, dalam hayalan juga rem cakram kadang-kadang nih kenyataannya anak wong sing beli gelem kia. tapi nih hayalan ya ada. begitu Allah wak berpikir akan rang sekarang ya kan durung ngerem berarti ngurinnya ngarepe ya wis cakra mereme ngurin ini masih tromol ternyata masih ngeblong hm, iya ayu aslinya entah kawin priwin rabiri yang orang Ya berarti tromol, masih ada bayang-bayang di dalam kehidupan makanya jaga pandangan, jaga pandangan dari kehidupan gula lantan dengan sami. Kenapa? Karena ngerem ngerem tapi sayang ngeremnya -ngerem. tromol. loh kenapa aja kang? Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Jadi apa yang kamu lakukan? Jerone gemang saka cekirik mengkononiku. Masih sok. Kira lagi lara untuk ngerongokakan tembangan. Enak kedugal. Loh kenapa? Karena hatimu sedang tidak berbahagia. Tapi begitu lagi demenan. Musik apa be? Enak baik. Bahkan ada musik yang menjadi kenangan. Kenapa? Begitu ngerongokakan musikin kelingan lagi demenan bengin sekitar. Iya kan? Saat keindahan kapan, ketika jiwamu itu sedang indah, merekah, maka semua yang ada di dalam kehidupan ini kelihatan indah. Tapi, ketika hatimu lagi sungkep, suara burung di pagi hari itu sangat membisingkan telingamu. Suara tangisan bayi itu sangat menjengkelkan sekali. Kenapa? Karena hatimu lagi sempit. Tapi, begitu hatinya lagi senang, kicauan burung itu bagaikan musik alam yang tidak pernah berhenti. Sehingga kamu bisa mengekspresikan segala sesuatunya tanpa umpama, tanpa sepertinya langsung engkau adalah keindahan sejati. Ya, iya, kenapa ya? Karena ungkapan umpama yang tanpa ada tuh, tesbih namanya "tesbih mubalago". Jadi sing hebat itu sudah beliwis bagaikan orang, bahkan masih bagaikan itu berarti kurang hebat engkau bagaikan rembulan di dalam hatiku orang hebat bakal bagaikan jangan deh bakal ngalmung wadun ku ajelir umpamane langsung begitu tengah yang wongi aku pandang wajahmu saya bingung menentukan rembulan yang sejatinya itu di mana kian aduh terus kelepak kelepak bayi nah, wong wadun jangan pakai umpama karena perumpamaan yang hebat itu sudah tanpa alat. Jadi ngalem wadon bagaikan bunga yang mau aja bagaikan. Kamu jangan foto dengan bunga. Lu kenapa? Karena aku sangat kasihan melihat bunga karena kalah cantik dengan dirimu. Wah, ya, belajar wa. saya naik bengkonon Awas sih maju tinggu mana mana kisah. Kita mengurukin ningkono kunggora binira kini. Oh nenek dipraktekakan nih mengongsi begitu cepret anak bocah wadon foto aja foto karo kembang nok melas kembang ya kala ayu karo sirah, udah terus leop jatiku lu kenapa ya memang salah satu kelemahan perempuan apa ketika dipuji ya ya iya sok wong wadon sepira lagi sewot bian. wong wadon kita bakal lagi sewot tambayu terus dulu baya kasih kadang-kadang sing lanang ek beli cerdas sih lo, rabine pengen di alam ya orang alam alam aja, ya iya, ana wong ning Facebook tukang tambal ban ayu ya allah, wong ayu ayu tukang nambal ban, ya kok kon jerabine nungu mau beli rempang, kita kurang sepirane kang, beli nambal ban ga sing ngopeni anak kita sing masak kita semono rega masih angger diumbangi masih angger disewoti ngupai duit ya beli tapi segaya mateng bae lawu ya anak bae tapi istrimu yang ada di rumah tidak pernah kamu puji sing di alam wong kanak-kanak bae yo ya, kongkon beli merempang wong wadon iki gitu. ya beli Pak sayang beli wani ngomong be Nah, begitu anak lagu anyar merasa terwakili ya laris lagu nih lanang buteg iya iya orangnya ya nah, nggak ada kesurup nih dia norgan apa lagu nih laki budak nang dugal karo laki ini beli bisa ngumbangi barangnya mah ya iya iya kan dasar nasib singkat beranjak orangnya ya dua laki wis budak rada di kong -kong luru pegawai malam yang edolan ngaduk. iya Anak nih kini semua kononku ayak eh lah ya palingan laris wala kuhun ya termasuk tukang shooting ini gini ya. gue tukang shooting beli gue mabok ngeslot Toro oh, wari lo mesrot. paling bodrek kan iya <laughs> 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 ya jadi jadi apa yang ada di dalam ya apa yang kamu lakukan itu adalah cerminan dari diri kamu Sendiri, makanya apa supaya engkau mencerminkan keindahan, supaya engkau mencerminkan kebahagiaan di dalam kehidupan, maka penuhilah hati dan pikiranmu dengan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hatimu dipenuhi dengan rahmat ketika pikiranmu dipenuhi dengan rahmat maka engkau akan memandang segala sesuatunya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau tidak pernah membenci siapapun karena apa? karena semuanya adalah keindahan kadang-kadang menerjemahkan -kadang angil siapa? angil ya kan? Ya, ya, ya umpama ketemu kalau terus Bocawadon gemuyuk. Dari kos ini apa? Demen kita, bocok. Ya kan kunku versi penafsiran kosim, penafsiran ego kan? Ya, iya, 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 karena iya, iya. anak bocah wadun gemuyu cengir, gemuyu. Iya kan? Perangsaan ego kan berarti demen bocah ini kita. Ternyata tak tak nih, apa sih rak? Ndeleng ego cengar ya. Ya lucu aja kan, ndeleng bocok aja ya, konon. <laughs> ya kan aduh, penafsiran ke A, ya Ya namanya tafsir kan bisa berbeda beda ya kan ndak kaya sing siji nek weru weru ning sapa bocah kinki apa mantan pasien rumah sakit bogor <tik> <tik> palingan cengar-cengir baik berarti mana yang benar Ya, ya, namanya penafsiran. makane makane gula lanbanja dengan sami Penuhi hatimu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kamu menafsirkan sejagalah sesuatunya dengan pandangan rahmat Allah. Kamu melihat semuanya baik-baik saja. Bahkan orang yang membencimu sekalipun, kamu akan bersyukur. Alhamdulillah Ya Allah, kita disengiti bongbong -bong bocah model. Kayak konon, berarti kita butuh duitnya Mari utang nih kita. Jadi mereka yang meninggalkan biarkanlah pergi. Kenapa? Karena rumus di dunia itu ditinggalkan atau meninggalkan. Kalau kamu yang tidak ditinggalkan, kamu yang akan meninggalkan. Makan dimakan ya. Ketika anak di pondok akon siram menyiksa anak beliman karo anak, ya dilatih saja. Kenapa? Karena yang namanya anak nanti juga akan berpisah dengan kita. Begitu rumah tangga bisa jadi mempunyai keharapan yang besar akhirnya pindah bareng beli karo wong tua. Oh, orang. begitu tua orang bareng ora apa. Kenang apa lagi cilik beli dilatih dikit. Ketika sudah dilatih dengan pondok pesantren, sudah terbiasa atau karo anak ado karo wong tua. Begitu gede di bisa dulu juga kita berpisah dan dulu juga kita tidak punya anak, dulu juga kita tidak punya siapa? Siapa? makanya makan ya selalu bersyukur rabi sewot alhamdulillah berarti normal rabi kita kok nonora nah iya begitu rapi balik ya berarti cerdas rabi kita kok meluning kita ya orang enak orang apa masih mending meluning bok bapak nih berarti hebat beli rabi ini ya. pinter ya iya lamun meluning si rabi sengsara ya goblok dengan enggak balik kita mah <laughs> Nah iya, ya berarti semuanya, semuanya itu adalah rahmat jadinya. Sehingga menghadapi apapun, engkau akan penuh dengan senyuman. Kau semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. jokang kang duwe wadun ngono anu ni udah enggak usah dipikirin. Mun kudu kudune. Tekang lebah ya. semene. Ya silakan. Un mau bong tuh nemu nangis, ya bisa pantangan wong lanang netesaken banyu larangan, ya kan nener kan ya pantang nggak bisa untuk apa ditangisi. jadi biarkan yang pergi biarkanlah pergi, karena yang pergi itu tak mungkin akan kembali, karena jelas. Ya, tuntunannya apa lantar jial ayam alati al tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu dalam kehidupan kita di depan adalah sesuatu yang baru di belakang adalah sesuatu yang sudah kita tinggalkan sekarang kita susun bagaimana menjemput ridho Allah subhanahu wa ta'ala mana jam jamnya kita urusannya apa Iya, jadi kehidupan kula lan panjenengan sami dalam membina keluarga sang sakinah kuncinya apa? Bismillah. Minallah wa ilallah. Saya mulai ini karena saya menduduki takdir Allah Subhanahu wa taala membina rumah tangga ini untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ketika titik ini yang kita tuju maka rumah tanggamu akan nyaman akan damai kenapa karena kamu tahu ternyata nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam nikmat saja nih lembut kabeh aja teman-teman diurusi ya iya ya kenapa karena tanpa itu semuanya kita masih bisa selamat karena rezeki ya jelas rezeki itu sudah ada aturan mainnya di sana Rezeki pun semuanya, jadi tinggal kari jaluk barokah. Mau yang mempermasalahani, aran rezeki kok dibagi loro. Anak rezeki asbab, anak rezeki tajrid, bahkan rezeki asbab ya kudu digulati, kudu dagangan, kudu ngelatih kertas, kudu melindungi, beledokan, kudu ngepaki Un arane rejeki asbab bakar rezeki kita jadi dua suara susah menengah baik jodoh kabai teka dewe kok bisa lah mengapa tidak membukti mengkonon bisa zaman ini bab rezeki bab prasmanan. kondangan ning wong gedean ruangan kita bagi loro ana ruangan hip anak ruangan biasa Siapa yang menentukan dirimu masuk ruang VIP atau ruang biasa? Sing nentokaken ki sapa? Maji, maji kan golongan kin mancing ruang VIP, golongan kin mancing ruang biasa. Bahkan di ruang VIP ora susah jokot, ora susah ngantri, tinggal ana meja bunter kari dodok. Kok pelayane teka, manganane teka kabeh, minumane teka. Perlu ngantri beli. Beli itu tajrit tapi bakal golongannya kosim mana manjingnya sih iya golongannya ego kosim kegeboknya gimana beli bisa golongan tukang syuting menggembul-gembul tukang vip bisa manjing? bisa boleh masuk ke ruangan vip sekedar mengambil gambar maaf Kigo <laughs> iya bisa masuk ke ruangan vip hanya sekedar ngambil gambar dodok kono mangan kono emang lu siap Ya kan, nanti event organizer masuk, maaf pak, Ma. bapak sebelah sana, silahkan. Akhirnya kan balik maning ngantri. Ya kan, ya karena maksa pengen mancing ruang, Pip, akhirnya nih tipe ditoka, kan akhirnya ngantri. Nah, begitu ngantri, dari kosim neng beli ngantriannya udah di masih butuh kabe, waya tekan higo wis antri sedawan-dawan, waya tekan lawun, tok sirat. Iya sehari ya itulah rezeki kita makanya makane jangan sok-sokan. Iya ada jangan ana ya manusia kaya konon. Waduh mangkat ngurung pademah katrep, terap. sing derepe madurung oli berasanyar. Kiai ini ngomah wis ditekani berasanyar. Oh ya aja oh ah oh yang kenyataane makonon sih. Nah, eh, iya, sih resi mupeng mupeng kata ini kertas kini kata ni kini kata ini kini kata ini, Yang angker sih ngoli kete mabos kan? Iya, lah nah, nah, iya iya. iya sudah masuk dalam titik tajrid. Tinggal dodok. Rezeki tak kak? Tak ada. Ma makan ini, makan. di sana Catatan yang gus Allah yakin lahir di nakuan rezeki ini. Anas sama noko jodohnya ya Kuan dalam perjodohannya lima tahun pertama kehidupannya bakal makanin. Tahun kedua kehidupannya bakal makanin. Uang pengen kan? ngitung berapa kehidupannya ya? Kehidupannya kan per sepuluh tahun dalam keluarga. Sepuluh tahun pertama, sepuluh tahun kedua, sepuluh tahun ketiga sepuluh tahun pertama lir kaya dene cakra bapak lir kaya dene cakra dilingan kan nah, anak ini penawat wetan segarane segara madu manuk ke manuk ke pudang maksudnya rumah tangga sepuluh tahun ya masih segara madu masih enak abe duitnya masih ake ya tuntutannya dorong ake da anak durung duwe pengeluaran langka ngoce ya kayak ke pudang bakai suka ja, caca cecet caca cecet caca ya kenapa? <Mexican> ya, karena dorong duwe tanggungan apa-apa tapi lihat rumah tangga 10 tahun yang akan datang, lir kaya dene andaru, anane yang sebelah gitul, Iya kan? Nah, iya. Ndodoki apa? Ndodoki Lisa kelawan gendis. Jen Lisa iku lengah, gendis iku gula. Ya tadi kerasa manisnya rumah tangga, tapi melaku lir kaya dene ning dhuwure lengah, tiba tangi. 10 tahun kedua, anaknya wis gede-gede duit kumpul 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 anak ke daftar sekolah ragat maning gedublak maning dah ngakin iya melakukannya sedubure lengak nyeradat maning si rakyat berarti umpul-umpul maning umpul umpul kumpul kumpul wis kumpul ternyata anak ke dilamar ning wong yakin gawe tenda semine ya entok maning ya lengas sih Iya, lu oh zaman bener, kan nggak ya? Sepuluh tahun pertama, sepuluh tahun kedua. Setelah selesai sepuluh tahun kedua, gebok mengpenawat kulon. Ya kan? Batara nih, batara kama jaya. Manuke, manuk ya? manuk kuntul. Bahkan ning kulon ya wis kaya manuk kuntul beli bisa mendi-mendi. Kenapa aja kan? Ya bayangin rumah tangga umur orang tahun 10 tahun pertama berarti umurnya pira telung polo 10 tahun kedua berarti patang polo 10 tahun ketiga berarti wisar mendi kuntul si rakyat ini bakal ekat mau wis kari menengah lo sarap mendi demang kata domang sakwata ya jadi bakal wis sepuluh tahun ketiga lir kaya dene manu kuntul menengah ya tinggal ya tinggal baka kuntule nasibnya bagus berarti kuntul mau tiba ning leleran sing ana banyune iwa ke pating serodot ning depan kari cetol cetol uwi suara menggawi usekat mah menengah apa ya ayo tinggal kari ngenteni kelaya bebak cetol Kuntul sing bagus nasi be sing melas wis karwan kuntul meneng neng leleran laka banyu delangak. delongo belangok sawab anak padang lawan bae ya, ya ya kuntul wa kanda kuntul punten punten lagi kanda kuntul kita makin iya jadi kuntul wis karuan neng leleran banyu banyu orang nyetoli wakil wakil langkar nyetol walang walange mabur si kuntul kir, Ya, ya kuntul mau kan maunya bener 10 tahun pertama 10 tahun kedua akhirnya 10 tahun ketiga ya wis sawai wisake perusahaan beledogane wisake perusahaan kertasnya oke, wis. wis beli kari meneng kari notoli bayi manukin. Ke. Ya kan belados teka salam walaikum wa walaikum salam je lanja sawah kan ka tahun mau sepuluh juta cetol maning kuntul kin kiwa iya kocolan iya je je ke apa arisan joli cetol mas kuntul kin mah iya berarti kuntul kin nasi bebak Kuntul sing nasibe karena 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, karpe, begitu dadi kuntul yadlang. Dlongo, ana wong teka, ndarane kocolan. Apa ternyata Bang Sare ya si kuntul ki ora dadi glibak maning kuntul ki dadi kuntul kun kuwa subhanallah sengsara uripe kuntul kini wa kita kandak kuntul iya makanya di lambang akan manuk kayak manuk kuntul Segaranya, segara nih segara pati ya kan kau benjang gebog 10 tahun keempat anane ning penawat lor segarane segara geti manuke manuk dangdang dang, dang. sapa kang bisa buka kutawesi mau bakal kedodokan rasa kelawan sari apa aja kang ngerasa kelawan ini sekali rasa kena tua tua anirako <h -hari> Nah iya mangan salah sikile medug duh ora oh, ya ya iya eh, mangan daging wedus kaki ndase pating serenot iya kun, kurasa, kun rasa wis kari rasa merasa kaken mangan apa si ngangluki begitu mangan melinjo sikil ketemu pedok tok wabu tiga walungan laran-daranannya kenang santet. Oh, marah kan ujuk kita kaya nama disantet. Napa? Hong itu turu jo si ya bu. Ya kira kan tak warai. Dudu sambiannya kita dua apa? Kita urip pora duit apa apa aja kang. Bokat dekat jabatan apa? buru-buru boron jabat RTB dudu. Lah terus kenang santet ya. bokat kat wong sing serai. Ia jari kita nanya ini apa? Ning ditakoh. Sugi beli sugi. Sawah beli gableng karang ngolik kader mumai mondok pegawian langka terus disantet ya emang duitnya bayar dukun ini <tuh> ya iya iya ya, bokat kuwu bokat orang kenang santet mungkin kenapa karena mungkin ada orang yang membenci yang diincer bagaimana jabat jabatannya dari zira jabatan langka melarat terus disantet yang emang emang duitnya duit yang ma. Ngor disantet maling mati karena dewek cukup cukup <laughs> nah, ya閃, ya, santet, ya santet memang ada tapi pada akhirnya apa? pada akhirnya bergantung kamu membangun sebuah image karena santet juga membangun pemikiran kok buat pengen nyantet uang orang susah apa aja kang yang harus dilakukan teror pemikirannya jika pikirannya kacau, gampang larane buat pengen nyantet tuh, sengit nih uang, bisa jadi jam jampi apa-apa ya cembelian netikus gantungan dengar pelawannya terus so, bakal beli kelubukan pikirannya aduh siapa sing sengit ngeriangki berarti riangki diancam kongkong -kong, mati aku yang buat dukun menti menti orang, oh, nah. tenang beli uripe be. beli tenang lihat sebulan gantungan nama nih bakal durung mati kita jadi di nih, mati karena pdw sudah so, kuburan Jadi, ya jadi bisa jadi santet itu adalah membangun imajinasi. Ketika imajinasimu tidak ada yang bisa mencelakakan saya, tidak bisa yang akan bisa menghancurkan saya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah berarti. Maka aneh, kiai hebat anak beli sing kenang santet. Yo, ora santete ngeperde ngeper aja maling kunting kate jin setan merkayangan, malaikat dibeluk ben nun. Iya iya iya, Lu ya kenapa? Yang malaikat Israel, malaikat Jibril. Itu siapa? Eh di kongkon bahkan yang nabi. Israel harus membet nyawai nabi Ibrahim tak dikit. Anapa il mene mana coba diancam dikit. Israel Daud dongol nih Nabi Ibrahim. Arpa pak mene mana Anu je gusti. Kula aku diperintah. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada saya untuk mengambil dirimu kita dipateni. Iya, ini perintah dari Allah. Iya. Il waran Gusti Allah. Adakah kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Kedr ijro Iya ya. Saya kan kekasih Allah. Masa Allah membunuh saya? Ijro'il keder Balik maning. Gusti, apa? Ibrahim ngomongnya. Kekenen ya Gusti. Beriwen, beriwen malaikat kin mah kaya tambah-tambahi lo malaikat yo oh, ora malaikat mah sanane bae gusti jari ibrahim apakah ada kekasih yang tega membunuh kekasihnya apa jari gusti allah katakan kepada ibrahim apakah ada kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya akhirnya ibrahim uh, Ij Ijrail balik Gusti Ibrahim, apa? Apa ada kekasih yang tidak mau enggan bertemu dengan kekasihnya? Jepat, Ibrahim. Oh iya, wis ayo, ayo ayo. Ibrahim mau ditawar di mati ku Beli kok si lelet banget. kah? di mati engkau, engkau, Engko engka. ya kone ne apa? Lah ana e eh, bakal sampean wis yakin ning Allah Subhanahu wa taala yang urip karo mati gila kabedane maksudnya lah kebedaan eh kita urip pangeran siapa? Allah begitu mati angger kan kita urip gusti Allah rahman rahim begitu mati angger kan jadi apa bedanya lah kebedaan saking ngeper besira memati kiyongan eh jadi mau ya siap kapan ya kan ya iya itu ibrahim alaihi salam makanya menjadi khalilullah batu gusti Allah, kekasih gusti Allah, menusakan paling parah karo gusti. Allah oh. Oh. oh iya iya ya Allah ilmu perintah. Apapun ketika atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada masalah. Kadang-kadang mempersalahkan mengundang oh, Nabi Khidir mati ini bocah cilik. Ini bagaimana hukumnya? Yang Khidir ya, diperintahkan gusti Allah. Tetapi kan membunuh anak yang tidak berdosa. Baka arpa nyalakakan sekalian. Ijro ileka. Apa Nabi Khidir masih dipateni ku siji. Baka ijro il. birang wirang Kabe pateni kabe. Singawit Nabi Adam sampai tekang Nabi Muhammad. Kesapa sih mateni. Ayo serak hukumnya pribadi ini. Jero ilai manjing neraka konon. Ya saya kan cerdas. Ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala Ya berarti enggak masalah. Karena perintahnya Langsung izin ya sing gusti Allah makanya <tuk> bahkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan jelas enak urip nih zamannya Nabi Muhammad ya kenapa karena lawannya jelas siapa sih melu Nabi Muhammad berarti bener sing ora melu Nabi Muhammad berarti sing kaku kan zaman sekian melu nih kosim durung petem tuh salah nih nganan melu nih kiai durung tentu benar apa maning begitu pencalonan ini calon yang paling hebat ini yang saya dukung bupati yang akan datang yang hebat yang ini lagi kampanye peragat kuan wong loroan para kamu yakin calonmu itu hebat ya ampun, jangan mesir sok ya kenapa silang ngotot ya kan kita mah sebagai tim sukses ya kan Berarti dia ngomong seperti itu karena kebaikan, karena kebenaran, apa karena dibayar? Pasti bener? Durung tentu bener? bakal zaman sekian. Saya aja ngotot-ngotot Iya, karena durung tentu bener? Tukaran karo kiai. Sing salah siapa? Ya bu Bisa jadi kiai ini sing karo mau Mau nekongkon mana? Wayah hari prakebe, proposal di ACC, ngali ke Ya, order cuma salah <laughs> namanya ini kehidupan untuk yang mencari ideal. Ya, kayaknya ampun, tapi kita tetap berusaha untuk yang paling idealnya. Adapun tidak bisa, ya, bisa, bisa nih Baik. Ya, idealnya satu yatim, satu hari, satu sewu, satu sewu, satu hari bisa. beli Bisa. Ya, daripada batin ngilak, ya lumayan baik. Nah, Alhamdulillah. Lila, jadi malah yudroku kuluhu, layutroku roku kuluhu. Enti sing ora bisa dikerjakan KB aja ditinggal KB yo sebisa Colat berjamaah limang waktu abli bisa, bisa ne bandi di subuh Ya wis ya kang ora Papa apa. salah? Yang enggak bisa ne mong. Semua hajar subuh, kita atau maghrib, atau bisa Yang penting jangan sama sekali tidak berjamaah. Ya kan dia bagus saja limang waktu idealnya mah. Sholat berjamaah. kalau manusia itu sadar dengan kesadarannya masih banyak yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang dipikir nikmat sing gede nih. Kesirian ya kalau nikmat sing lembut-lembut. Orang sembahyang beli apa beli kau si tadi di makaya aku Ya orang ya, kan nikmat lembut sing di kesirian ini, gitu. Kita enggak pernah kesirian hari kun, sembahyang baik kita beli bisa sholat kaya konon ku apa sebab be mangan sega kita mangan sega. Tetapi ya, kan wong wong wiridan ku Eh semua dalam kehidupan itu bersiko. Kamu melakukan kebaikan risiko- bersiko. Yang melakukan kejahatan juga sama kok tahajud ku atis, tahajud ku belenak iya kan tangi bengi-bengi kudu tangi metu banyu wudhu dodok cek tasbih illallah ilo, -lo, ilo -lo. Ya, tapi kan kamu punya harapan dengan Allah ya, tapi ya orang yang melakukan kejahatan juga sama sengsarane siapa aja kan maling ayam bengi-bengi kudu tangi menengini karang-karang dirubung lamuk ngenteni sing turu ayo pada beli resikonya pada beli beli nake bakakan resikonya gede ketangkap, digebugi manjing penjara Tidak, digebugi beli beli kadra dodok ilo ulo ilo sakane lali baik Oh yo iya, <tik> tangi bengi mabudu kacok kocok kacok kocok bayang Allah wakbar cerdas be ilo ilo ulo ilo ulo ilo Wow, apa sih? subuh jazira. Eh, mau bengi majazira wiri subuh jazira kita kok. Dudu wiri dan neturune kun maku. Nah, nah manusia kayak konor ya belakai baik tadi. Dodok jadi pakang subuh. Ya itu juga sebuah kelebihan. Apa aja kang? Kelebihannya e wong tuman wirid itu tidak memerlukan tempat yang nyaman untuk tidur. Dia bisa tidur tanpa sandaran sedikit pun. Tok takona bakal wong sing sering biri dan bakal dep lali laka caga kayak bling gebrak bocok pun kita salut lah golongan wong tukang wirid iya orang orang gebrak orang apa kau semua bokat kita mah saking khusu nih kacelak ya allah hebat teman rang selawas selawas yang wiridan gue durung bisa ngetok nabanyu mataku Iya, ya bokat kita menangis si bocah kura. Oh si kecelak ya Allah hebat teman wiridahannya ki Allah. Tempo tak titi lah duduk si mata metuni. <laughs> Jadi ada ada kehebatannya tersendiri. Maka nasing tuman zikiran, sing tuman, tuman wiridan supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami terlatih bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil. Karena ketika engkau bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil, engkau tidak akan pernah bisa melakukan kemaksiatan. Maksudnya aja Kang, bahkan sampian bisa berbahagia karo sekedar ngopi, bahagia bari edit YouTube cengar, cengir, cengar, cengir, cengir ya. Ketika kamu sudah bahagia dengan hal-hal itu, ngapain kamu ke diskotik? Kenapa? Karena orang yang ke diskotik itu, orang yang hidupnya tidak bahagia, akhirnya dia mencari kebahagiaan. Ya iya, berarti bocah sing sering dolan mengmana, tidak bahagia hidupnya. Nah, maka nakang kolil, mus bahagia, dalam nakosim ngantuk. Makanya kenapa senang Karena senang dalam model-model kayak konon, ya Gusti Allah bisa angkat Iya, ana sing pinter blik yang wirid. Ana sing yang wirid, goblok gelok. Wah, khusus banget bakal sembahyang, bakal ngibadah, tapi goblok. Ya macam-macam. Ya untuk apa? Untuk membuktikan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sing pinter, sekolah hebat, sarjana ekonomi, tapi sayang ekonomine lemah tapi sing sekolah-sekolah acan ekonomi ini hebat. Untuk apa? Ini bukti bahwasanya yang menjadikan ekonomimu sukses bukan karena ilmumu saja Karena kehendak Allah juga. Buktine sarjana ekonomi ke sing ekonomi lemah, sarjana hukum-hukum karma. <laughs> ya iya, jadi untuk membuktikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada satu kekuatan makhluk manapun yang bisa mengungguli kekuasaan Allah subhanahu ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita begitu uripe melarapai priwin sih usaha wis usaha kita kok ya Ya tapi bokat kudune kaya kenan ya yuk diterima bareng-bareng. Ya kenapa? Siapa di dalam kehidupan rumah tangga yang menginginkan kehidupannya sengsara? Semuanya ingin bahagia. Mengenai pandang segala sesuatunya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika pandanganmu itu adalah pandangan rahmat, maka dunia ini sangat menyenangkan. Tapi ketika pandanganmu adalah pandangan kebencian, maka apapun yang kamu lihat akan menyesakkan hati dan kehidupanmu. Ngeleng siapa dugal. Ngeleng kian sangit, ngeleng kian sangit. Akhirnya beli kian matung rumah, sekali matu berabad, diskotik, nunga, kelam, 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 kelam. Bayangannya aduh, kelam, kelam, kelam. Bahagia, hanya saat itu kamu bahagia begitu tekan rumah rabi ini wis ngakak karo pilaran sirah <laughs> ya iya kebahagiaan kebahagiaan yang sesaat makanya umat islam harus bisa menciptakan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana ketika dengan kesederhanaan saja kamu bisa berbahagia lalu ngapain engkau mencari kebahagiaan yang jauh di sana Mbak Gajah Gat Udan Delong Nebo poli Bari Bojiro Kocapa Kocop Wah di Wah ah, 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 ah. Sadina Dina Orang modalan dalan sih Dekat, -dekat Nongkrong Neng Tanggul Baik Ya nah, iya Kayak tukang sotingnya Ya keberagan Oleh konten Hanya Yang gejek ini Nah iya Bocah Poli Meskipun Banjir Poli Masih tetap Berjalan Ya, ya semuanya akan menjadi sebuah keindahan ketika engkau bisa menciptakan keindahan-keindahan yang sederhana maka hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan amin ya rabbal alamin moga moga ketemuan kulak lan panjenengan sami teng dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين نمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وسيدتنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيد سارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيد فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركه الفاتحه Iya kana mudho iyo kana staina dina suratul mustaqim suratul ladina lam ta'lamu. Semanten mawaon saking kula kurang langkung nyuwun agunginipun pangapunten. Bila bilail hidayah wa taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.